Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Kak Martin di eksperimen Galileo Lei. Yeay. Oke, eksperimen kali ini kita akan membandingkan antara air panas dan air dingin. Apa sih yang bakal terjadi? Kita langsung ke eksperimennya yuk. Oke, pertama-tama kita warnain dulu. Oke, langsung kita tuangin ya. Yang pertama ini air panas. Lihat kan ada bubul-bubulnya tuh. Kita tuangin ya. Yang ini air dingin teman-teman. Kita pakai ini ya teman-teman biar nggak ini. Oke, kita taruh di sini. Kita maafin akan mencoba air panas dulu yang di atas dan yang di bawah air dingin. Apa yang bakal terjadi? Kita tutup ini pakai apa ini namanya? Kertas yang tebel. Yang tebel, pokoknya jangan kertas HVS ya, teman-teman. Kertas yang tebel. Kita balikin kayak gini. Upsi. Terus kita buka ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini airnya nggak nyampur, teman-teman. Ini masih hijau, ini yang masih merah. Oh iya, teman-teman, sekarang yang dinginnya kita taruh di atas. Dan kita lihat apa yang terjadi ya, teman-teman. Dingin yang di atas warnanya akan mencampur. Lihat teman-teman. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Kalian bisa lihat penjelasannya di description box. Oke, sekian eksperimen dari Kak Martin. Sampai ketemu di